Masyarakat Barito Utara, Kalimantan Tengah menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1437 Hijriah dengan pawai takbir keliling di sepanjang jalan kota Muara Tewe, Minggu malam 11 September 2016. Pawai takbir tingkat Kabupaten Barito Utara ini diikuti sekitar 5.000 peserta dari kalangan pelajar serta mahasiswa dan dibuka langsung oleh Bupati Barito Utara Nadalsya. Meski hanya memainkan alat musik seadanya, umat muslim Barito Utara menyambut takbir keliling ini dengan antusias. Rute yang ditempuh mulai dari start dari kawasan Waterfront City Jalan Panglima Batur menuju Mapolres Barito Utara, kemudian belok ke kiri ke Jalan Sangaji Hulu dan terus ke Jalan Sangaji Hilir, yang selanjutnya ke Jalan Mangkusari menuju Jalan Pangeran Antasari hingga finish dan berakhir kembali ke Waterfront City. Menurut Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam Barito Utara Yasser Arafat mengatakan, kegiatan ini merupakan program pemerintah Kabupaten Barito Utara dan PHBI dalam rangka memperingati Hari Besar Islam, yang mana salah satunya adalah peringatan Hari Raya Idul Adha yang diadakan kali ini. Jadi pada malam hari ini kita melaksanakan takbiran. Alhamdulillah berjalan lancar dengan diikuti kurang lebih 4.000 sampai 5.000 peserta. Jadi alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Barito Utara beserta jajarannya. Kemudian juga pihak keamanan dari Polri, TNI, kemudian juga dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan seluruh panitia yang membantu sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala acara berjalan lancar sampai dengan saat ini. Besar harapan di tahun yang akan datang, pawai takbir ini bisa lebih besar, meriah dan khusyuk hingga peserta dan masyarakat bisa mengambil hikmah dari setiap perayaan-perayaan Hari Besar Islam. Maman FR, Firmansyah Batara TV melaporkan.